Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ituhu wa nasta'dih wa nashkuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengungsi yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini dalam suasana sejuk dan mengantuk ni. Lepas makan nasi mesti mengantuk. Mudah-mudahan tidak ada khusyuk dan tawaduk. Dan tajuk kita pada petang ini ialah alam jin ataupun dunia jin. Jin ni kalau terjemahan orang Melayu, hantu. Dan petang ini bukan nak cerita hantu. Petang ini kita nak ceritakan alam ghaib, alam yang tak nampak. Dan sekarang ini sudah menjadi satu trend, orang amat berminat dengan jin ini. Kita boleh berminat tetapi jangan jadi jin. Dulu kan sibuk dibuat di Muzium Negara, buat apa nama tu? Benda dia buat itu hal ehwal hantu lah, senang cerita. Begitu. Alam, bukan dalam kubur, alam kubur ke? Dalam alam hantu rasanya. Begitu. Ribu-ribu orang tengok, suka benda orang. Itu sebab kita tak tahu. Dulu ni mula-mula Islam masuk dalam negara kita ini, nak terjemah ilah itu. Mengapa orang terjemah ilah itu Tuhan? Pasal orang Melayu dulu ni percayakan hantu. Masuk saja Islam, tukar Tuhan. Terbalik, hantu itu. Perasan tak perasan tu? Sampai sekarang Tuhan pun ditakut, hantu lagi ditakut. Marah suasana tu tak bertepat. Maka untuk menjelaskan dan untuk supaya kita faham apa guna kita nak faham alam jin ini, apa gunanya, apa edahnya, apa untungnya, supaya kita tak jadi syirik. Kita tahu bahawa alam jin ini dia bukan suatu alam yang hebat, dia alam yang rendah. Dicipta Allah daripada api. Api ini dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Tanah boleh berdiri dengan sendiri. Api kalau tidak ada benda yang boleh dia dia tak boleh berdiri. Dia kalau ada sampah kan dia terbakar. Sampah tidak ada, dia nak pergi ke mana lagi dia? Dia membakar kayu kerana kayu itu ada. Bila kayu tak ada, nak duduk mana api tu? Dia tak boleh duduk. Tanah duduk mana-mana pun boleh, kerana ia boleh duduk dengan sendiri. Api tak boleh. Maka api itu merupakan makhluk yang menumpang. Mengapa kita takut pada makhluk yang menumpang? Kita kan menumpang, kan takut dihalau orang dari tempat tumpangan. Tapi terbalik, orang yang menumpang sudah hebat daripada orang yang kena tumpang. Orang duduk rumah kita, kita takutkan orang yang menumpang. Kan bangang nama tu. Maka jin itu dia hidup menumpang. Hidupnya itu asal kejadian menumpang. Dia hidup kerana ada minyak api, ada minyak petrol, ada kayu, ada sampah, ada rumah yang nak dibakarnya. Kalau rumah nak bakar tak ada, hilang api tu. Mana perginya? Tak tahu ke mana. Ke mana api pergi? Hilang, tak berkubur.
maka jin jangan sombong, hidup menumpang. Oleh demikian, kita kalau berubat tempat orang menumpang, kita berubat dengan jin. Jin itu menumpang kita, kita tak tolong dengan dia, kan salah. Begitu sebagai mukadimah. Jadi jin ni asalnya ialah Azazil. Nama jin ni Azazil, gelarannya Jan. Wa khalaqal janna min marjin min nar. Allah cipta bapa jin itu daripada lidah api. Jadi Jan, Jan maknanya bapa jin. Macam kita juga, bapa kita namanya Adam, gelarannya Abul Bashar, bapa manusia. Jan maknanya bapa jin. Jangan beri nama anak kita Muhammad Jan. Jadi Muhammad bapa jin, begitu. Itu asal dia. Namanya Azazil. Apabila Azazil ni sudah menterhakir kepada Allah kerana tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS, Allah kutuk dia, tukar nama kepada Iblis. Iblis maknanya berputus asa. Iblis maknanya berputus asa. Dia tak sudah dikutuk oleh Allah, maka dia menjadi golongan makhluk yang celaka kan tiga sebab. Pertama, tidak menyesal, tidak mau mengaku bersalah dan tidak mau bertaubat. Tiga. Pertama, tidak menyesal, tidak mengaku bersalah dan tidak mau bertaubat. Kita ni berbahagia anak Adam, pertama menyesal, mengaku buat salah dan ingin bertaubat. Dan dicipta mereka daripada lidah api. Wa khalaqal janna min marjin min nar. Allah cipta bapa jin daripada lidah api yang hujung sekali tu. Api yang hujung sekali. Itu sebabnya jin ini dicipta daripada api, makanan pun daripada api. Macam manusia dicipta daripada tanah, makanan pun daripada tanah. Makan lembu, lembu makan rumput, rumput daripada tanah. Makan ikan, ikan makan lumut, lumut daripada tanah. Makan udang, udang makan lumut, lumut daripada tanah. Makan rian, rian daripada tanah. Akhirnya kita pun masuk dalam tanah. Jin pun begitu, dicipta daripada api, maka makanan pun daripada unsur api. Maka jin makan asap, asap yang berbau tu. Asap wangi dia tak makan, pelik jin ni. Dia macam lalat juga, cuma letakkan minyak wangi, tak datang dia. Yang berbau busuk itu lalat datang. Jin pun begitu, asap yang berbau itu, busuk, kemenyan itu, suka sangat dia. Itu sebabnya bomoh pakai kemenyan, melompat jin datang kerana menghidangkan makanannya. Pik, buat asap yang diambil daripada gaharu, tak datang pula dia, asap juga. Pasal dia tak suka yang wangi tu, tabiat dia. Maka asap itu makanan jin. Orang yang isap rokok, adik-beradik jin. Kalau jin tengok orang isap rokok, dia tengok, dia kurang aku, ya, dia kata. Begitu. Itu dia. Dia makan tulang itu kemudian. Zaman Nabi Muhammad, dia minta, ya Rasulullah, tambahkan makanan kami. Nabi kata, engkau makan tulang. Maka tulang itu menjadi makanan jin. Sebab itu kita tulang jangan buat beristinja, tak boleh. Kan kita dalam bab fiqah, kalau kita buang air, air tak ada, boleh pakai batu. Air ada pun boleh pakai batu, pakai kayu. Benda-benda keras. Kertas keras tu pun boleh. Tapi buluh tak boleh, miang jangan main. Jangan buat pasal. Buluh jangan. Kulit derian lagi tak boleh. Jadi mana tu nundang dia. Dan tulang tidak boleh kerana kerana ia makanan jin. Sama roti tak boleh, kulit roti tak boleh kerana ia makanan manusia. Jangan menghina roti, melainkan roti yang dah
sudah dibakar di api, dah hitam legam macam arang, itu boleh buat istinja. Tapi jangan hitam begitu. Nah, begitu. Itu tulang. Itu tulang yang diambil dari binatang yang disembelih, itulah yang menjadi makanan jin Islam. Dan tulang yang tak disembelih menjadi makanan jin kafir. Dan najis binatang ternakan manusia menjadi makanan ternakan jin. Nah, itu. Betul saya cakap tu. Ya. Najis binatang ternakan manusia menjadi makanan kepada ternakan jin. Jin pun ada ternakan, ada juga. Tak tahu binatang benda yang belu ni. Tak sebut dalam sejarah. Itu makanan. Jin ini banyak ulama berpendapat tidak ada bangunan. Bangunan tak ada. Maka mereka menumpang tinggal. Sama ada di hutan belantara, situ tinggal. Orang mereka kata apa? Tempat jin tendang. Ah, tu. Hutan belantara. Atau di awan. Maknanya di awan-awan tu, sebab kita buat bangunan tinggi-tinggi, elok sebelah dia, dia sebelah. Itu yang masuk tu singgah. Bangunan tinggi-tinggi tu. Jin duduk di awan atau di celah-celah bukit atau di laut atau di sungai atau di lombong atau di rumah-rumah yang tinggal atau di kubur atau bilik air. Ha, itu tempat dia duduk. Rumah yang kosong, yang tinggal lama tidak menyebut nama Allah, di situ pun dia duduk. Di tepi-tepi laut. Sebab kita dilarang pergi bermain-main di tepi laut, tempat yang tak dihuni orang. Atau jangan buang air di lombong-lombong yang tenang. Dia rajin berendam di waktu malam. Nah, kita baca kitab Pekah, dan larangan buang air, termasuk jangan buang air waktu tempat angin, melawan angin, di lubang-lubang, kerana jin dalam lubang. Dan jangan buang air di tengah malam di lombong-lombong, jin berendam tengah malam. Ha, dia berendam, angkat kepala, sap kena kepala dia. Ngamuklah jin tu. Yang kau kencing kepada aku, pasal? Nah, begitu. Tak boleh. Nah, kan tempat dia tinggal. Nah, tu. Tu sebab kita nak faham. Faham betul jin ni. Kita pergi highway, kan? Jangan buang air tepi-tepi, jangan. Nah, mesti kita halaukan jin tu dulu. Takut-takut kalau dia ada. Apa, jangan jangan jadi orang Melayu. Nak buang air mana-mana? Tabik, Datuk. Anak cucit nak tumpang, buang air. Action dah jin tu. Pasal kita minta tolong dia. Jangkanya, wahai jin-jin sekian, ketepi-ketepi, aku nak buang air. Kan, baru hebat kita. Ni minta tolong. Ha. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia minta lindung daripada bangsa jin. Bertambah-tambah dosa mereka itu. Minta tolong kepada jin. Tak boleh minta. Itu nak pesan. Nak pesan perempuan banyak silap-silap perempuan ni. Kadang-kadang bila suami kahwin lagi satu je, ah, jumpa momo, jumpa momo. Momo tengok dalam mangkuk. Tok, nak tanya sikit tu. Betul ke suami saya kahwin lagi? Ha, tengok-tengok dalam air. Tengok, tengok. Ha, betul. Kat golok dia. Mana dia tahu? Pembohong. Tapi orang Melayu ni kadang-kadang adalah zaman kebangangannya itu. Dia pergi jumpa orang asli, minta ubat, mengaji di Amerika, Jepun, Korea, Jerman, Perancis, Australia, Spanyol, mengaji, berubat orang yang tak sekolah. Bangang. Cuba bayang-bayang, kita mengaji tinggi-tinggi, berubat orang tak sekolah. Cuba fikir menu-menu seorang. Orang tak sekolah pun pening. Banyak orang Melayu pergi jumpa orang asli. Orang asli pergi jumpa orang Hindu, pergi ke Bali, pergi ke Thailand, jumpa puak-puak Tok Cha tu, pergi untuk nak minta ubat. Ha, tu. Selalu orang jumpa saya. Saya kata, awak sakit ni berapa lama dah berubat? Wah, lama Ustaz. Bomo jumpa? Bomo pun 340 dah. Tu. Kita semayang, kita mengaji, belajar, dengar ceramah, tauhid mengaji dah. Minta tolong kepada jin, tok orang asli tu, dia menurun,
orang Siam itu pun minta tolong pada jin. Bermakna kita kongsi sama percaya kepada jin. Yang paling malang lagi ialah dia kata saya tak percaya ustaz, tak percaya, tapi ikhtiar saja. La haula wala quwwata illa billah. Dah tak percaya pergi buat apa? Dia tak percaya tapi nak ikhtiar kepada orang yang dia tak percaya. Cuba menung-menungkan. Betul tak? Agak-agak. Suami dah kahwin lagi satu, alhamdulillah. Apa nak katakan? Apa nak buat? Nak suruh dia bercerai? Dia sudah senang lenang isteri muda dia, kisah masuk neraka selama-lamanya, pas ni apa? Cuba kita menungkan. Dia dengan isteri muda dia, kalau muda lah isteri, isteri tua juga kan. Kita jumpa mau kita masuk neraka kekal, bukan sehari, kekal selama-lamanya. Dua kali rugi. Dunia pun tak dapat, akhirat langsung lepas. Dia suami isteri masuk surga pula dah. Cuba menungkan sikit. Bukan makna kita sokong kahwin tu, tak sokong. Sudahlah. Berdoa kepada Ta'ala saja. Jangan jumpa bomoh. Itu selalu silap. Semayang lagi. Besok lain kali malam-malam nampak gaya nak kahwin tu, baca bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Afa ghaira dinillah yabhun. Walahu aslama man fis samawati tawa'u karahi ruja'un. Iza tula alim ayatul rahman kharu sujana wa bukiya. Allahumma sakhirli jami'a khalqi kama sakhatal bahri Musa alaihi salatu wassalam. Walan yili kulubam af'i dan kama lai Daud alaihi salam. Tiup tengkuk suami dia sampai habis nafas. Kan? Gitu, itu bomoh punya. Tiup. Buat 40 hari. Pastikan dia sudah tidur betul. Jangan belum tidur dah meniup. Kau cilik mata. Apa tiup-tiup ni? Sudah. Suami pun begitu. Kalau nak kahwin, kita pula tiup dia. Itu saja. Tapi tuan yang datang suami isteri hari ni, jangan tiup dulu, nanti dulu. Kan mana-mana dua-dua nak meniup. Sudah. Tunggu. Tak tidur bang? Awak tidur dulu lah dia kata. Rupa dua-dua nak meniup. Kau tidur aku tiup. Begitu. Jangan jumpa bomoh. Habis. Jadi tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia banyak tempat. Itu sebab kita rumah-rumah kosong jangan kita masuk. Tempat-tempat yang mencurigakan. Ingat ya. Yang menyakitkan ialah Allah Ta'ala. Ingat. Jin itu sebab saja. Untuk orang tua-tua dulu kalau demam, dia buat tangkal ketegur. Tahu tangkal ketegur? Buat begini, ambil kunyit belah dua, letak ni, tengkup buat itu, sap dia. Satu tentang, satu terangkup. Ini ketegur ni. Dia ambil kunyit tu, sapu sini, sapu sini. Baik pula tu. Itu yang percaya tu. Ini meramal namanya. Tak boleh. Jin kalau tegur kita apa, dia tegur, apa salahnya? Yang salah, kita kadang-kadang terlanggar kawasan dia. Kita buang, tu saya nanti pergi highway, budak-budak nak buang air kecil, jangan biarkan buang air susu hati. Baca dulu, salamun ala nuhin fil alamin. Dia pun cabut lari, kita boleh buang air situ. Jangan tiba-tiba buang terus. Jin duduk tepi anak beranak, relax tepi tu, tidur tenganga, mulut rap masuk mulut dia. Itu yang mengamuk kawan tu. Itu teknik dia. Jangan suka-suka. Itu sebabnya kita, jin ini dia ada badan, ada fizik dia, ada jisim dia ada. Ada material dia ada. Mana kalau kita baling dia kena. Itu sebab kita dilarang membaling batu di waktu malam. Takut terkena mata hantu, buta orang tua tu. Jangan menjerus air panas ke bawah. Macam kita ada rumah kan, rumah kita bocor. Jerus air. Takut jin tengah merangkak bawah. Kena air panas, melompat dia. Itu yang kita tak. Kita tangka macam mana boleh sakit. Itu. Yang menyakitkan Allah. Kena tu dia. Jangan silap. Kena jaga kita punya fahaman tu. Sebab kita kalau pergi kuil-kuil. Mengapa kuil Hindu tak boleh usik? Apa hebat kuil Hindu tu? Pasal kuil Hindu itu banyak jin. Jin seluruh Malaysia berkumpul di situ. Pasal disembah sangat.
jin ni bila dia sembah, oh suka sangat, dia kena sembah. Tu yang dia ikut cakap kita tu. Jangan diusik kuil Hindu tu. Ada kawan kita seorang, dia pergi kuil Hindu, dia main mata kuil Hindu, dia gogolik mata Hindu tu. Buta mata dia. Yang membutakan mata dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jin itu sebab kepada buta dia, lempang mata kita, buta lah dia. Tapi yang membutakan, sebab kita kaedah kita, nasi itu bukan mengenyangkan, dia mengenyangkan Allah Ta'ala. Nasi itu adat saja. Kan kaedah hukum tauhid, hukum akal, ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Ada lapar, tiada makan. Boleh apa tu? Ha. Ha, itu adatnya. Ada makan, ada kenyang. Jarang orang tak makan kenyang. Ada ke? Tak makan? Semalam tak makan, kenyang aja. Ha, tak mahu dia. Mak. Itu dah. Maka itulah jin. Ha. Orang itu mati kena sihir. Yang matikan dia Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan oleh sihir orang itu. Ha. Dan jin ni boleh bergerak. Dia boleh bergerak ke sana kemari. Dan badannya boleh memberi, boleh memanjang, elastik. Ha, tu. Jumpa di sini, lari pun tak guna. Tak guna lari. Terlari ke sana, badannya boleh panjang, sap sana buat dia. Ha, boleh. Atau dia sendiri pergi. Dia boleh pergi ke sana kemari dan dia punya teknologi dia pun laju. Teknologi dia pun tinggi pada kita. Dia boleh bergerak dengan pantas. Jin boleh bergerak dengan pantas. Dan dia boleh membesar, mengecik dan merupakan makhluk yang lain. Ha. Dan bentuk dia pun macam-macam. Pendek ada, tinggi ada, gemuk ada, besar ada. Orang Melayu pandai. Pendek digelarkan toyol. Tinggi hantu galah. Besar hantu raya. Boleh menyorotkan orang, hantu kopek. Pandai je orang Melayu ni. Ha, itu kelebihan orang Melayu. Jembalang lah, polong macam-macam. Ha, dalam Arab ada ni ifrit. Ifrit yang hebat, boleh angkat bangunan tinggi-tinggi, dia boleh angkat. Ha, itu dia. Dan dia boleh menyerupai makhluk yang lain. Dia boleh menyerupai ular. Oleh demikian, kalau ular masuk rumah, tak boleh dibunuh, melainkan diberi amaran terlebih dahulu. Masuk ular, relax. Engkau ular ke engkau jin? Kalau engkau jin, keluar sekarang. Cakap putih macam apa? Get out. Faham ular tu. Kalau dia buat tak tahu je, okey. Yang kedua, engkau jin atau ular. Kalau engkau jin, keluar. Dia bertenang juga. Ya, yeah. Last topic. Jin atau ular. Ada setengah penduduk ulama, naklah tunggu 3 hari. Lagi berat kita. Kalau 3 hari demam di rumah, demam asal ular tak keluar. Kalau dia keluar, jin. Kalau dia tak keluar, ular tu boleh bunuh. Ha, tu. Kawan saya di Singapura, saya pergi rumah dia, ditangkap ular seekor kat rumah, kat shing dia. Ular hijau, pendek besar ni je ular tu. Mas, tangkapnya boleh dalam tapu air besar tu. Tanya saya macam ustaz, saya kata campakkan saja, jangan bunuh. Dia campaklah. Di kawasan mana-mana, habislah dia pun tinggal. Saya tengok dia masuk dalam kereta, ular dalam boot kereta belakang tu, tak mati kereta, ular tak mati. Panas sangat main. Buang. Minggu depan saya pun datang lagi sekali. Rupanya waktu dia jalan tempat dia buang ular tu, nampak orang merangkak di jalan raya. Dia berhenti gitu. Dah melintas, dia datang tu. Dia pun jalan, dia jalan, datang dekat tingkap. Tingkap sebelah kanan tu. Haa, gitu. Balik pensan dia rumah. Haa, tu. Sebaik baik dia tak bunuh. Haa, jadi maknanya, itu yang tangkap tu jin. Masuk rumah, tu saya, jin masuk rumah, jangan dibunuh. Haa, gitu. Dia boleh menyerupai ular. Satu ketika tu, zaman dulu ya, seorang ulama India. Ulama India ni datang rumahnya, datang ular rumah dia. Dia pun terus bunuh. Ulama ni memang ilmu banyak. Dia terlupa enggaknya dia bunuh ular tu. Sedara mara ular, sudah marah, sedara dia kena bunuh.
Nak kena merasuk ulama' ni tak boleh. Ulama' ni ilmu banyak, jin tak boleh masuk dalam badan dia. Apa jin buat? Ditangkap ulama' ni, angkatnya, bawa ni kampung dia. Dia bercara ke dia. Ulama' tu cakap oleh hakim jin. Hakim tanya pendakwa, bagaimana berlakunya pembunuhan? Adakah bentuk dia ke bentuk lain? Kata pendakwa, dia bunuh bentuk ular, bukan bentuk dia. Oleh itu dia tidak tahu, maka tidak ada kes. Buang kes. Jin pun pandai buang kes, nampak? Kita tak kerti buang kes. Hidup lah jin tu sikit. Hantar balik rumah dia. Hantar balik. Hantar ulama' tu balik, nampak? Ha, tu jin. Satu kawan kita di Petaling Jaya, jin masuk rumah dia, ular. Dia terus bunuh dan dia terus pensan. Dan masuk ke tawakal, kawan kita tengok dalam perut dia penuh jin, penuh ular. Dia pun meninggal dunia. Ha, tu. Ha, dan baru ni kawan saya telefon lagi, bapak dia bunuh ular, dia kata. Saya kata kalau bunuh ular tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lah. Ha, nasib baik, tak apa, memang ular sungguh lah tu. Ha, tu kaedah ular ni. Jin ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada di kalangan kami ni yang Islam, ada yang tidak. Jadi jin ni dia bila masuk Islam? Jin masuk Islam waktu Nabi balik pada Isra Mi'raj, balik daripada Taif, singgah di Nakhlah. Di situlah jin, di situlah Nabi semayang, dan jin dengar Nabi baca Quran dan dia rasa takjub. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar minal jinni faqalu inna sami'na Quran ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan oleh Muhammad, diwahyukan kepada aku, sungguhnya gulungan-gulungan jin telah mendengar Al-Quran dan rasa takjub, membawa hidayat, dan kami tidak menyekutukan Allah, dan mereka pun beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin masuk Islam, jin ni pun masuk Islam. Dan yang Islam itu ada yang baik dan ada yang jahat. Wa anna minnas salihun wa minna duna dhalik. Ada di kalangan kami ni yang salih, baik-baik beramal, dan ada yang tidak. Satu perkara yang saya nak betulkan. Tanyakan pahaman orang-orang Melayu, dia kata sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Betul? Makna jin yang baik sungguh tu taraf sama dengan orang manusia yang jahat. Manusia yang perompak, menipu, membunuh orang, perompak dan sebagainya, sama taraf jin yang baik, sebaik-baik jin. Ini statement yang amat salah. Allah Ta'ala iktiraf dia salih, Quran. Wa anna minna salihun, kami ni orang-orang yang salih. Kami jin yang salih-salih. Hey, takkan Tuhan sebut yang salih tu jahat? Pasal jin ada masuk syurga. Jin masuk syurga. Dia masuk neraka pun ada, macam manusia biasa, sama je. Hanya jin golongan ni ikut setengah pendapat, nisbah ya, bukan betul, tidak tepat, nisbah. Manusia satu, jin sembilan. Dia pun nisbah dia. Man kita 10, dia 90. Kita 100, dia 900. Kita ada 1 bilion, dia 9 bilion. Nah tu. Naklah kita buang pandangan mengatakan bahawa sebaik-baik jin sama dengan seburuk-buruk manusia. Ini salah, terlalu-lalu salah. Mereka juga beramal, mereka juga dengar ceramah. Dia dengar ceramah juga. Waktu Nabi hidup, Nabi berceramah dengan jin. Dia minta, Nabi kata, siapa nak ikut saya pergi dengar ceramah, nak ceramah pada jin ni? Siapa pun tak berani. Seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, saya Rasulullah, ikut. Sampai kat masjid jin kat Mekah. Yang penting masjid jin tu, di situlah masjid jin tu, bukan orang jin buat. Saudi buat sempena dengan tempat Nabi mengajar jin, digelarkan masjid jin. Bukan jin yang bina masjid tu. Nabi buatlah Abdullah bin Mas'ud. Sampai tengah jalan, kata Nabi, beginilah, engkau duduk sinilah, jangan pergi. Duduk sini juga, aku ceramah sekejap lagi sana. Nabi buat gas bulat begitu, duduk sini, di tengah. Nanti kalau jin turun menyoal macam-macam soalan, jangan jawab. Nabi kata,
Kalau jin soal, jangan jawab. Kalau jawab, nanti dia soal lagi. Dia rajin menyoal. Rajin membebel, membebel. Cakap banyak. Itu jin. Jin itu membebel saja. Mana kalau dapat isteri membebel, adik-adik jin lah itu. Nabi dah mengajar siap, Nabi pun balik. Kata Nabi, wahai Allah, bagaimana keadaanmu sekarang? Tidak ada apa Rasulullah, aku bimbang kau diapa-apakan oleh jin tadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bimbang kau diapa-apakan oleh jin Rasulullah. Aku nampak jin turun langit, berkepak-kepak, ribu-ribu turun. Ramai sungguh jin datang mendengar ceramah. Nabi pun ceramah kepada jin. Tak ada permit pun masa itu. Jadi mana? Jin dengan ceramah, jin buat dengan ceramah, tak ada permit. Kalau jin tahu kita pakai permit, malu kita. Jin kata, aku pun tak pakai permit. Itu dia waktu itu. Sebabnya satu hari ya, sahabat kita ni mengaji di Mekah, buat asrama. Dia tak tahu kawan dia sebelah tu jin. Mengaji sama-sama kat Mekah, duduk asrama pula tu. Jin tak balik rumah, duduk situ dia. Satu hari nak tidur kawan ni, kata kawan orang Melayu, manusia biasa ni, saya nak tidur ni, kalau nak tidur padam lampu. Ayalah, dia pun baring. Tak lama kawan tu pun nak tidur sebelah tu, dia padam lampu lah. Swiss sana, swiss. Tangan dia sampai di sini, sampai tangan kawan di situ. Pensan kawan tu. Baru dia perasan ni bukan orang ni, jin. Besok tuan guru sudah tahu. Tuan guru kata, jin-jin sekalian, kalau nak mengaji, mengaji ajalah. Jangan mengganggu umat manusia. Dan yang manusia ni pula, kalau datang lambat, ada kursi kosong, jangan duduk. Jin dah duduk. Kursi kosong, jin duduk lah. Tengok, kan kosong ada tu. Cuba rasa sebelah. dia dengar ceramah tu. Itu dia. Jadi maknanya, jin juga mendengar ceramah. Jin juga beriman. Jin juga sembahyang. Jin sembahyang. Satu hari di Kuala Lumpur lah, yang sebut nama-nama masjid lah, di waktu subuh, adalah makmum 3-4 orang. Imam tengok makmum 3 orang sembahyang lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sembahyang waladhalin, amin tu, penuh amin belakang. Kata imam, siapa pula ni? Melompat imam lari. Lari imam tu, subuh-subuh tu. Bila imam lari, makmum lari sama. Menunjukkan jin semayang, dia singgah semayang. Tak nampak. Jadi maknanya imam, janganlah lari. Jangan lari. Jin, mungkin jin singgah sekejap. Balik mesyuarat mana-mana, tahu kan? Mesyuarat parti mana-mana, mesyuarat. Nah, itu. Itu sebab kita bila pergi mana-mana masjid kan, kalau sampai orang tak ada, kalau orang ada, kita ucap assalamualaikum kan. Kalau tak ada, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Itu undang masuk masjid. Kalau orang ada, assalamualaikum. Tak ada, jangan assalamualaikum. Orang tak ada, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Yang main-main itu bahaya, Pak. Dan tidak digalakkan kita tidur di kat pintu masjid, kalau tidur masjid pun. Dan jangan kat mihrab. Pasal jin malam-malam sembahyang kat mihrab. Itu dia. Dan dia ikut pintu, dia ikut nundang. Dia boleh ikut atas kan? Ikut atas boleh. Ikut bumbung boleh. Tapi ikut, kan nak baca doa Allah Tahlil Abu Barah nanti. Dia masih kat mana? Kat tangga lah. Kalau kita sikit tidur situ, dia nak naik, kita akan tidur dalam air condition. Mula tadi tak, masih mana ada aircon. Tengok-tengok besok, sejuk punya aircon pun dah longkang letak kena. Tu. Alright. Tu nundang dia. Dan kadang-kadang dia semayang di masjid. Semayang. Ada setengah masjid di Kuala Lumpur, dia semayang malam-malam. Dia sebab setengah pejabat pun ada. Kawan cerita, dia pagi-pagi, dia tengok kesejadah terbentang balik. Biasa petang zuhur je, pejabat tu zuhur je semayang. Asal balik semua. Bila zuhur kan lipat sejadah semua. Besok dia semayang duha, tengok terbentang balik. Tu jin semayang jemaah. Jin pun semayang jemaah juga dia.
Kalau kita tak suka sama jemaah, lebih teruk pada jin. Begitu. Kalau jin tahu, malu kita. Itu jin. Bukan dah jin. Dan jin ini sebenarnya dia, kita tak nampak dia. Itu jelas. The last Quran sebut, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu nampak kamu dan puak-puak dia nampak kita dan kita tak nampak mereka itu. Kena tu Al-Quran tu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dia nampak kamu dan puak-puak dia. Min haitsu la tarawnahum, kamu tak nampak mereka. Ada. Maknanya jin ni kita tak nampak. Dia dah begitu. Pasal apa? Kejadian jin terlalu buruk. Terlalu-lalu buruk. Kalau tinggi tak masal. Rendah tak menentu. Besar tentu halu. Itu jin. Kalau nampak muka jin hari-hari pingsan, buruknya muka jin tu. Itu tulisan kitab-kitab tua ada. Dalam kitab-kitab tua menulis jin terlalu buruk. Kita manusia ni buruk bagaimanapun cantik kita. Tu walaqad karramna bani adam. Khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita ni memang cantik. Cantik. Tu tuan-tuan buat kita. Ada pasal wahu, pasal wahu mana sejajar, sesuai, elok aje. Tu tak tangan kita duk peha tangannya. Kan sampai peha tangan kita. Kalau tangan sampai ke bawah macam. Sampai ke selantai, melenggang bukan jauh perginya. Sebab tuan buat elok dah. Jin tak elok. Maka jin ini tak nampak di dunia, akhirat besok kita nampak dia. Dia tak nampak kita pula, baru dia tahu. Dia ni kita nampak dia, kita nampak, dia nampak kita. Akhirat kita nampak dia, dia tak nampak kita. Oleh hal demikian, kalau orang mengaku dia nampak jin tu, bercanggah dengan Al-Quran. Saya kata rumah ni 1, 2, 30 ekor ada ni. Bohong. Kita yang tak reti, 30 ekor je. Tak. Dia tak nampak. Kita tak boleh nampak jin, tak boleh nampak. Quran dah sebut. Melainkan jin itu menjelmakan dirinya kepada kita, itu bab lain. Dijelmakan. Itu yang kita pensan tu, nampak. Orang yang nampak tu orang yang sakit. Itu sebab kita dengan jin jangan terlalu berani. Jangan terlalu takut. Berani jangan. Jangan berani sangat. Wahai jin-jin, menjelmalah. Mari kita berperang. Jangan. Takut pun jangan. Nampak? Takut pun jangan. Itu keadaan. Itu jenis dia. Itu sebabnya jin ini dia, kekuatan dia tu boleh angkat istana Balqis, itu boleh diangkat ni. Tetapi ingat dalam Isra Mi'raj kan, Nabi Sulaiman kata, wahai tuan-tuan sekalian, siapa boleh angkat istana Balqis Yaman ke Palestin, bawa. Siapa? Saya, kata Ifrit. Qala Ifrit jin ni, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya boleh angkat istana Balqis dari Yaman ke Palestin ni sebelum tuanku bangun dari tempat duduk tuanku. Mana 4-5 jam sampailah dia tu. Nabi Sulaiman duduk pagi bermesyuarat dengan rakyat dia, petang kan baru dia bangun. Mana pagi dia angkat, petang sampai. Kata Nabi Sulaiman, oi lambat tu. Siapa yang boleh cepat lagi? Bangun Asif bin Burkhiyah. Saya, wahai Nabi Sulaiman. Berapa nama? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya boleh angkat istana Balqis sekelip mata. Siapa hebat sekarang? Jin hebat ke manusia hebat? Manusia lebih hebat daripada jin, hebat. Tapi manusia takut kepada jin. Kan kena berani sikitlah. Takut sangat berani, jangan sangat berani, jangan. Terlalu berani pun jangan. Terlalu takut pun jangan. Dan kan dulu kan ada orang nampak bubur dalam botol, apa tu? Jin dalam botol putih nampak. Dalam televisyen masuk tu. Itu pun bohong. Boleh tangkap jin dalam botol, orang tengok ramai-ramai pula. Orang ramai percaya pula. Lama dia pun hilang, orang tu pun hilang. Macam mana? Bohong.
Maknanya kalau kita nampak jin, sudah bercanggah Quran. Semua orang boleh tengok jin, semua orang boleh tengok. Itu kan sihir namanya. Siapa orang Melayu kena tipu. Itu nak belajar bab jin tu, boleh faham. Jangan sampai tertipu. Banyak orang tersilap langkah. Itu dia. Itu sebabnya jin ni, dia takut Nabi Sulaiman, terlalu takut. Maka jin ini dia tidak tahu alam ghaib. Jin tidak tahu alam ghaib. Orang kata dulu betul dia, bomoh mimpi betul-betul dia. Kenapa betul dulu? Dulu sebelum Al-Quran turun, jin boleh naik ke langit. Jin berdukung sesama dia. Naik. Sampai ke langit. Dia mengintip malaikat bercakap di langit. Dia dengar. Maka cerita langit tu dibawalah turun. Turun. Oh, ceritalah cerita kepada bomoh. Bomoh pun cerita betul. Besok lagi betul. Besok lagi betul. Maka bomoh sudah menaruh kepercayaan penuh kepada apa yang jin kata. Pasal dah tepat semua. Lepas tu lah boleh bohongnya. Bohong pun jadi betul. Orang percaya. Maka sekarang jin tak boleh naik ke langit lagi. Pasal setelah Al-Quran turun, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'u an yajid lahu shihaban rasada. Dulu ni kata jin, kami duduk tepi langit tu dengar aja malaikat cakap. Faman yastami'u an, sekarang siapa dengar saja, yajid lahu shihaban rasada, akan kena tembakan panah anak apa nama bintang-bintang ni. Itu dia. Maksud sekarang ni jin juga bercakap dengan bomo, semua bohong mereka. Kadzabal munajimun walau sadaku. Pembohong tukang nujum walaupun betul. Nah, maka bomo kalau meramal jangan percaya. Siapa pergi saja rumah tukang nujum, tukang telik, pergi saja semayang 40 waktu ditolak. Pergi saja. Percaya terus kufur. Syirik terus. Tu kena ingat tu. Jangan kita percaya kepada ramalan-ramalan tukang-tukang telik, tukang-tukang terung. Sekarang orang dah beralih kepada feng shui pula. Percaya pada Cina pula lagi. Cukup dulu saya kecil tengok raja orang tua buat apa. Bila mimpi malam itu, buka buku Cina tu. Buku ekor tu. Nombor-nombor, buku merah. Ha, kalau mimpi ular, tengok 242 ni. Ha, beri nombor 42. Percayakan mimpi Cina orang dulu. Sekarang dah moden, feng shui, feng shui, apa gunanya? Nak sebut membayar, herut-herut mulut. Ha, begitu. Percaya. Orang moden pula, tengok Ramadhan sok khabar, kan? Bintang 12. Kita punya nasib 12 je. Sama 12. Mengarut nama. Bilion-bilion manusia nasib 12. Tuhan itu dah kerja, Tuhan kerja 12 tu je. Kan? Ah, itu nak. Ah, orang dulu-dulu pula duit tak ada. Dia buat apa? Dia kira isteri punya nama suami. Kira kalau Fatimah dengan Ali kan. A potong A. Ali potong I. I potong I. Jadi orang tinggal 3. Dia saya kasih sayang benci KSB. 1, 2, 3. Ah, 3. Ini tak boleh. Ini benci dah kita. Enggak mengarut nombor tu. Ha, tu. Setengah dia pakai nombor pula. Ha, ini telaga bawah gunung. Ini rumah besar tak dinding. Macam-macam cara dia. Maknanya telaga bawah gunung, maknanya kalau kahwin tu kaya raya. Rumah besar tak dinding, suka raya, duit tak ada. Ha, tu orang tua dulu. Ha, tu banyak lagi sambung kemudian bab tu. Yang bagus tengok tangan ni. Tengok sini. Sini dia kata kalau turun ni boros. Ha, tak apalah. Jadi kalau ada dua, kahwin dua. Ha, tu. Cuba tengok tangan, ada. Itu orang Melayu punya. Kemudian terlihat pula jin. Mereka tidak tahu alam ghaib. Contohnya waktu Nabi Allah Sulaiman AS perintahkan mereka buat bangunan, Nabi SAW duduk pegang tongkat. Duduk
tengok jin buat kerja. Siang malam angkat batu. Buat. Jin ni jangan kata nak pandang Nabi Sulaiman, nak memandang hujung mata pun dia tak berani. Ah, itu hebat Nabi Sulaiman. Bukan nak pandang saja, tengok tak berani dia. Memandang hujung mata pun dia tak berani. Ha, itu hebat Nabi Sulaiman. Itu Allah lah beri kelebihan pada dia. Satu hari kerja. Rupa Nabi Sulaiman dah lama meninggal. Dah wafat lama dah. Tiba-tiba kayu tongkat dia anak-anak makan. Patah tongkat tu. Tak balik jatuh Nabi Sulaiman. Jin terperanjat. Oh, dah mati dia kata. Kalau aku tahu lama aku berhenti kerja. Apa? Maknanya takutnya jin Nabi Sulaiman satu. Yang kedua, depan mata pun dia tak tahu Nabi Sulaiman dah meninggal. Nampak? Menunjukkan alam ghaib dia tidak tahu. Ha, tu senang aja. Kalau ada orang meramalkan macam-macam, naklah ditolak. Itu semua jin punya cerita. Ha, betul. Ha, itu ni tu. Orang Melayu tu payah, dia percaya. Oh, percaya penuh dia. Pandai orang, kasyap sungguh dia kata. Saya pernah tengok sekali lah, nak pengalaman ni. Kawan saya ajak, Ustaz, ini kasyap sungguh, Ustaz. Dia kata, kasyap sungguh dia tu. Saya berikut lah. Sampainya, sakit berpinggang ya dia kata. Betul? Sakit kencing manis ke? Betul, semua dia cakap. Ha, itu orang kata kasyap tu. Ha, kan? Tak apalah, saya pun balik lah. Saya ragu-ragu betul ke orang ni. Pasal kita tahu dah, jin akan siasat dulu. Siasat dulu kita melalui jin-jin dia. Pasal kita ni ada karin. Kita ada karin. Kita ada satu lagi. Kita ada protostate kita ni. Ada kita punya duplicate. Tapi bentuk jin. Dia panggil karin. Lahir saya kita, jin seorang pun, seekor jin pun lahir. Macam kita je. Ikut mana-mana kita pergi. Dia lah yang rajin suruh kita buat jahat. Itu karin tu. Karin semua orang ada. Nabi-nabi pun ada. Kata Nabi, karin aku saja yang telah aku islamkan. Karin Nabi je dah masuk Islam. Karin kita semua tak Islam. Semua tak sunat belaka. Karin ni lah yang memaklumkan kepada kita tu. Kepada kawan kita tu yang ada jin tu. Dia sana begini, sana begini. Dia tahu semua. Mak, kita pun percaya. Itu karin punya kerja. Tak apalah. Tak lama datang orang jumpa saya pula. Dia kata, saya Ustaz belajar ilmu. Apa ilmunya? Baca ayat kursi. Bagaimana baca kursi? Baca ayat kursi dalam tandas, dia kata. Kan dah syirik. Kemudian menyonsang pula baca. Siapa tuan guru awak ni? Dia cerita-cerita, saya tahu dah. Yang saya jumpa kata kasyaf tu, itu tok guru dia. Yang kata kasyaf tu rupanya pakai jin. Ha, jangan kita cepat terpesona. Ha, ni kat dah. Maknanya sudah menggunakan di tu. Ha, tu jin ni alam ghaib dia tidak tahu. Dia tidak tahu alam ghaib. Dan karin tadi memang sentiasa menyuruh kita berbuat jahat. Terus kita sentiasa jangan kita terlalai. Dia cepat masuk dalam. Sebab umum puan, dia datang bulan uzur ni. Waktu itu jin senang masuk. Waktu ia datang bulan, dia tak boleh baca apa-apa. Maka jin senang merasuk orang perempuan. Orang lelaki-lelaki payah. Pasal orang lelaki tidak ada zaman uzurnya. Kalau masuk juga, ada zaman uzur tu. Datang hilp tu. Orang lelaki, orang perempuan, dia senang masuk. Untuk kita jangan tunggu waktu lapang. Kita mesti beramal sentiasa sebelum mereka masuk menyelinap dalam badan kita. Ini dia ada dia punya apa namanya sesungut dia tu. Dia tahu dalam ni mana bila kosong. Lebih-lebih lagi orang pernah masuk, dia senang masuk. Belalai dia masuk, belalai masuk dalam cek dalam badan ni, dia senang masuk. Ada ruang dalam badan. Sebab kita perempuan kalau waktu tidak sembahyang, amalkanlah ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca. Itu antara amalan. Itu sebabnya kita lihat ya. Kalau jin takut Nabi Sulaiman, kita baca salamun ala Sulaiman fil an, dia dengar
perkataan Sulaiman tu dia takut tu. Dengar perkataan Sulaiman tu dia takut. Sejarah tu Nabi Sulaiman dia tahu dia tak ada, dah meninggal. Tapi sejarah tu terbayang-bayang. Takut Nabi Sulaiman. Macam kita juga takutkan hantu tu. Kan? Duduk dia seorang sebut-sebut. Hantu, hantu. Kan takut. Hantunya tak ada. Ha, tapi dengan Nabi Sulaiman tak boleh lalu jin. Sulaiman, Sulaiman. Tak mahu dia. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ha, tu. Kita baca tu sebab kita balik malam-malam ya, balik malam-malam. Orang tua-tua pesan betul lah orang tua-tua ni. Dia kata balik malam-malam jangan terus masuk bilik. Nanti budak menangis. Kita orang muda-muda ni, orang tua-tua mengarut semua bedah mereka. Something pula dia. Sebenarnya kita balik malam-malam, malam balik. Jin ikut-ikut kita balik. Sampai rumah dia pun naik rumah. Kita pun pegang anak kita, dia pun tolong pegang. Buat apa? Untuk budak tu menangis. Dia cucuk nyebut budak tu. Menangis budak tu, kita pun cari Tok Momo. Ah, itu dia untung, nampak tak? Kita pun pakai azimat, gantung benang hitam sini. Gantung kayu halus-halus di sini. Supaya jin dari. Jin perlu apa kayu? Letak ladam kuda kat pintu pula. Ladam kuda kat pintu tu. Kuda pun pening. Aku tak kat kaki kau kat pintu siapa? Nah. Itu niat. Maka caranya ialah bila balik malam-malam duduk luar duduk baca tiga kol dulu. Baca ayat kursi dulu. Dia pergi baru kita masuk, nampak tak? Atau kalau malah baca pun tak apa, duduk kat luar duduk. Jin pun duduk sebelah. Duduk. Dia pun tak ada kerja. Baliklah kita. Balik dia. Itu cara dia. Dan baca tiga kol tu, baca tiga kol habis, sampai habis dah. Jangan duduk tu. Kul, kul, kul. Tak mau gitu. Itu kena faham betul lah. Tak? Nanti. Orang tu tu betul lah. Cakap betul lah. Teknik dia salah. Maknanya budak itu menangis supaya kita pakai azimat. Pakai-pakai Tok Momo. Isteri Abdullah bin Mas'ud pakai azimat. Baliklah Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kau pakai ni? Buangkan. Dia pun buka, buang, buang tepi tu je. Tak lama air mata dia keluar. Keluar. Dia curi ambil balik, gantung balik. Eh, berhenti pula. Ha. Dia pakai. Tak lama suami balik. Mengapa kau pakai balik? Dia kata bila saya buka tadi air mata keluar. Pakai elok balik. Buang syaitan dia. Dia buang balik, tak ada apa-apa. Nampak? Syaitan pandai. Satu hari orang kita Malaysia ni sudah masuk Kristian. Entah macam dia sedar nak masuk Islam balik. Nak buang saja demi salib tu buang, nampak macam orang nak cekik dia. Pakai balik. Itulah kerja. Lama-lama jumpa Datuk Mufti Allahyarham Syekh Muhsin tiket itu. Dia ceritalah. Tak apa Datuk Mufti kata apa pergi air. Baca. Minum. Minum, buka. Tak ada apa-apa, nampak tak? Dia bohong sekejap. Kita nampak ternampak nampak. Itu kaedah dia. Dan jin ini dia boleh digunakan manusia untuk ikut cakap manusia. Dia panggil berkhadam. Kita diharamkan menggunakan jin sebagai khadam. Ingat? Kita diharamkan menggunakan jin sebagai khadam. Tak boleh. Pasal apa? Nanti suatu hari dia akan gunakan kita pula untuk mendapatkan kepentingan dia. Dia berkhidmat kita 40 tahun. Tak apa. Kalau setahun-setahun. Dia tak umurnya panjang. Jinnya umurnya panjang. Dan nanti kalau dia nak mati, Allah mudahkan balik dia sekejap. Itu permintaan dia. Dah muda sekejap, baru dia mati. Nak muda balik. Jin dia tak suka tua. Dia nak mati pun nak muda. Kita pun gitu. Yang tua-tua nak muda tu, lebih kurang jin jugalah. Kan perempuan kan banyak tua kan pergi Jepun, pergi Jepun operate muka, dia berkedut muka, operate umur dia pergi dulu 62 balik 26 dijahit, jahit kan jahit atas kan, ditarik kan naik ke atas, kan muda balik, tapi dia lupa suara dia tua, muka muda suara tua. Sampai ke airport ni macam nak dara ni, dari mana cik adik?
daripada Jepun. Tua kenapa? Ha. Kita takut jadi tua. Tanya umur berapa, rahsia. Berapa umur saudari, rahsia. Nak muntah mendengar. Kan sekarang tak boleh rahsia dah kan. Tanya kat penalan. Habis. Kat penalan berapa? Ha, sudah. Ha. 40, 12, 10. Tahun 40 dah tu. Ha tu. Sian orang. Tak nak tua dia. Ha. Tak nak tua tu jin lah. Ha. Jin dia tak nak tua. Ha. Nak mati dia pun. Dan jin ni dia mati. Jin ada yang mati macam manusia tapi umurnya panjang. Yang tak mati-mati azazil tu. Itu dia minta umur panjang. Jadi Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai kiamat besok. Qala fa innaka minal munzirin. Engkau akan ditangguhkan sampai kiamat. Maka jin yang pertama dia tak mati-mati. Jin yang lain ni mati. Nah, jin yang bawah ni mati macam biasa. Itu sebab kita bunuh ular tu, jin tu matilah. Kalau dia tu jin, matilah dia. Ha tu. Dan manusia boleh gunakan jin sebagai khadam, termasuk gunakan tuyul. Tuyul tu gunakan khadam jin, mencuri duit orang. Mereka menggunakan tuyul untuk mencuri duit orang. Dan kalau ada suatu golongan yang berusaha mencari apa, menarik duit, apa panggil? Menarik duit kan? Itu juga tak boleh. Dua sebab. Yang pertama, mudah ya. Jin ini duit tak ada. Kan jin ada duit. Dia duit buat apa dia? Kalau dapat duit daripada cara itu, maka itulah jin yang memberi duit itu. Dan jin dapat duit mana? Dia juga mencuri duit. Kita berkongsi pengalaman dengan jin, berkongsi dengan jin untuk mendapatkan duit. Dia curi, kita pun orang yang mencuri. Walaupun Al-Quran yang dipakai. Sedap dia kata, ini nak nolong orang Melayu ni. Boom, jatuh duit. Mula-mula, seorang RM10, dapatlah seorang RM20. Besok RM5. Tak apa, ini nak banyak, kita bagi RM1,000. RM1,000 dapat 10 orang, jadi RM10,000. Wirit, tak dapat duit. Pasal apa ni? Ada yang tak ikhlas, dia kata. Rupa dia yang sapu duit tu. Nampak tak? Kalau benar duit jatuh pun, maka duit tu duit jin tu dapat duit mana? Dia tipu. Tuyul kan banyak curi duit orang. Oleh itu tuyul ni di kelemahan dia, kalau curi rumah kita duit, letakkan kacang hijau saja rumah. Letak tetepi tu dalam pilihan ke, tampak tahu. Tuyul datang nampak kacang hijau, dia suka. Dia lupa curi duit. Dia main kacang hijau tu. Dia main carrot dengan seorang. Dia main betul. Jadi dia main-main dia lupa curi duit. Balik dia. Allah, duit lupa curi. Orang yang main kerem tu ada benda toyol lah tu. Nam gitu tu. Toyol ni ada dua. Satu ada di atas. Ini informer. Dia tukang beritahu mana duit kita simpan. Tuyul tak tahu alam gaib, sorok mana-mana dia tahu. Dia kalau meraung rumah cari duit kan susah dia. Kena tangkap. Yang duduk rumah tu, duduk tepi tu, tengok, bawa bantal ya, jaga. Ini dalam peti ya, okey. Masuk tuyul, bawa bantal dia tu. Sam dia ambil, dia keluar. Nampak tak? Informer itulah jahat. Kita buang informer cukup. Tuyul kena ternampak juga kita. Dia terjemur badan dia. Dia tersilap. Kita nak ambil barang. Itu tuyul. Jadi maknanya tuyul ini boleh dipinjam-pinjam orang. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian. Dan sebenarnya masalah jin ni banyak lagi. Tapi kita masuk sikit kepada rasukan ini. Sebenarnya rasukan jin ni kepada manusia disebabkan oleh beberapa perkara. Pertama, sama ada mereka itu kita langgar kawasan dia yang menyebabkan dia marah, terus berdendam dan memasuk dalam badan kita
tak sesuai dengan yang kita lakukan kepada mereka. Dendam terlebih daripada yang sebenarnya. Ataupun orang menghantar jin kepada kita, sama ada kan dengkinya kepada kita atau apa-apa saja sebab yang menyebabkan jin masuk dalam badan kita. Dan dia masuk dalam badan kita ni ada beberapa sebab, ada beberapa cara. Sama ada dia keluar masuk, keluar masuk, masuk keluar, masuk keluar, atau menetap di setengah-setengah anggota, di tangan saja, sakit tangan hari-hari, ataupun duduk dalam rahim kita perempuan, dia tak boleh hadapan anak. Jin suka menduduk tempat rahim perempuan supaya mereka tak dapat anak, kerana ia tak suka manusia terlalu ramai. Dia ramai, ramai umat Muhammad, dia tak suka. Terus perempuan kan kadang dia berubat-berubat di hospital pun tak jadi. Doktor kata tak buat apa dah. Rupanya di kawasan-kawasan peranakan tu diganggu oleh iblis, atau mereka curi anak yang dalam kandungan itu. Dia boleh bela budak itu. Budak itu macam anak kita betul tapi tak nampak ya. Dia boleh balik kampung kadang-kadang, balik dia. Ah, itu cara dia. Itu cerita panjang lah. Itu cara lain. Atau kena sihir atau sebagainya. Jadi maknanya banyak cara-cara pejabat dia masuk. Sama ada rumah kita itu, tapak dia itu tapak dia dulu. Atau kita ni memang lemah, risau, dia senang masuk. Dia tunggu masa kita, risau aja. Cuma kita jangan risau. Kita mesti pertahankan ni. Bila risau kan ringan kita punya roh. Ada ruang untuk masuk. Ada dia punya ruang-ruang yang senang dia masuk. Sebabnya kita orang sakit begini, hospital pun dia boleh ambil ubat untuk menenangkan sikit fikirannya, supaya kekuatan tu ada. Ayat Quran pun digunakan dan hospital pun dipakai. Supaya kalau dia tak tidur, lagi runsing, lagi mudah benda tu masuk. Jadi ditidurkan dia, tenang sikit fikiran, gunakan ayat Quran, insyaAllah akan tenang fikirannya tu. Nah, tu. Itu sebabnya kita lihat mengapa orang-orang yang sekolah agama kena gangguan-gangguan yang istilah histeria ni dalam kitab At-Tibbun Nabawi tak bersetuju. Orang-orang yang kena rasukkan itu diistilahkan histeria ni tak kena. Histeria ni orang yang runsing. Mereka ni bukan runsing. Dia apabila dia nak periksa ataupun ada masalah-masalah kan, risau, dia risau jin tu masuk. Bila dia masuk, susah nak keluar. Sekali kan satu buah sekolah, bila budak kena gangguan begini, cikgu dia kata orang lain baca al-kursi. Budak-budak pun baca, ketawa jin-jin tu. Baca kursi pun tak betul, dia kata. Jin pun tahu baca kursi salah. Oleh itu kita peringkat awal ayat kursi naklah baca 9 kali berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi iznih. Tulis bi iznih. Ya'lama baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 kali berhenti. Maka jin dia tak belajar wakaf-wakaf ni. Dia boleh baca. Dia boleh baca. Nah, maka mereka takut tu sebabnya apa biar kursi turun dulu, jin-jin semua pening kepala. 70 ribu malaikat turun sama. Jin-jin kata apa hal panas sangat ni? Cek. Tengok-tengok ayat kursi baru turun. Di Baghdad, di Basrah, gitu juga. Satu orang itu tidur rumah jin. Rumah bukan rumah jin, rumah orang lah. Jin ramai. Ganggu dia. Dia baca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jin ikut. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Ha, sudah. Baca lagi. Sampai. Wala ya'uduhu habzuhuma. Wahual Aliyul Azim. Senyap jin tu. Besok tengok-tengok
terbakar jin dengan wala ya'uduhu hafzuhuma itu. Sebab kita ni jin jangan takut. Ada satu kawan kita yang tidur di sebuah rumah, di sebuah tempat lah di Selangor ni. Tapi dia berani. Tuan rumah kita, awak tidur lah sini, tak payah bayar sewa, peri je. Rupa-rupanya rumah jin tu banyak, rumah banyak jin. Siang-siang macam Sorabah, siang-siang Sorabah, dia rampas Sorabah tu. Hebat dia, dia rampasnya balik. Ah ha, itu hebat tu. Malam-malam tidur, jin angkat dia, angkat sampai siling. Tercelik dia, eh, tinggi sangat ni, rendah sikit, eh, dia turun sikit. Boleh ronding pula jin tu. Tapi katanya 3 hari dia pun cabut juga. Dia takut dia empas kat jin tu. Haa, begitu. Tu hebat tu, kan? Tapi 3 hari juga dia takut juga dia. Haa, begitulah. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang banyak lagi nota saya ni. Tapi agaknya setakat tu dululah. InsyaAllah kalau bagi banyak kan habis modal. Lain kali. Ha, banyak lagi hal-hal ehwal jin banyak. Sihir bagaimana berlaku. Sihir khayali. Sihir waqi'i. Dan apa amalan-amalan yang dibuat oleh mereka untuk jadikan berlakunya apanya terjadinya saya itu. Sekian dulu untuk malam petang ini. Aqul qali hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.